Assalamualaikum guys. Kita senam di rumah saja karena kondisinya sedang begini. Let's go untuk kesehatan. Gerakan kaki, tangan ke depan. Satu, dua, tiga, empat. Sampai sambil dada. Ada di dalam lagi. Ah, mak. Ada bapak di dalam. Agar fis dan lutut mendapatkan energi ya. Mengolah kekuatan fis dan lutut. Lakukan kiri dan kanan. Ini memperkuat betis dan lutut. Agar rongga pernapasan kita tertata. Ingat waktu masih kita SD dulu, ini sering dilakukan. Ya. Akan dilakukan dengan kedua kaki terbuka seperti ini. Ke bawah. Kita bisa melakukan hal seperti ini. Untuk mengendalikan otot-otot kaki, punggung, bagian belakang ya. Serta bagian otot bawah kaki. Thank you.
kita bisa melakukan peraturan nafas tensi kalau bahasa kita. Pernapasan belajar tai chi ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Lumayan juga ya. Bye. Salam kesehatan. Lakukan olahraga walaupun di rumah.